Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan membahas tentang sebuah request dari teman-teman kita yang subscribe di Mulifa Channel, yaitu tentang wanita bermata biru. Nah, ini satu keluarga bermata biru ya. Jadi selain ada juga di Aceh, di Riau yang baru-baru ini, dan di Maluku, orang-orang Indonesia yang bermata biru. Jadi di Sumatera Barat juga ada yang bermata biru, tepatnya di daerah Sungayang. Ternyata mereka ini sudah 3 keturunan bermata biru. Nah, itu awalnya mereka ini minder karena mata mereka itu disangka seperti mata kucing. Tapi akhir-akhir ini mereka menjadi bangga karena hanya orang-orang yang memakai soft lens yang bisa bermata seperti ini. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke, check it out. Ini dia kisahnya. Satu keluarga yang tinggal di Jorong Galanggang, Tangah Negari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat ini yang juga memiliki bola mata berwarna biru. Misal, anak pertama Tuti memiliki mata berwarna biru sebelah kanan, sedangkan mata sebelahnya lagi berwarna coklat. Anak kedua juga ada sedikit biru, tapi tidak terlalu jelas birunya. Anak yang ketiga memiliki mata biru keduanya, anak keempat dan lima tidak memiliki mata biru, dan Tuti sendiri yang memiliki mata satu berwarna coklat dan satu lagi biru. Tuti mengaku meski memiliki warna mata berbeda dengan kebanyakan orang, ia sangat senang dengan warna matanya itu dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Dulu malu karena disebut orang mata kucing, tapi sekarang tidak lagi karena banyak orang yang ingin matanya berwarna dengan menggunakan soft lens, ujarnya. Asal mula matanya begini adalah turunan dari mama ibu, orang tua ibu yang perempuan. Dia punya mata ada sedikit di sininya. Terus lahir anak yang pertama dapat matanya sebelah kanan juga biru semuanya, yang sebelah lagi coklat. Kakak ibu yang nomor dua juga ada sedikit, tapi tidak terlalu kentara. Yang nomor tiga laki-laki, kedua-duanya. Yang nomor empat tidak ada, nomor lima tidak ada, nomor enam ibu sendiri dapat mata satu coklat satu biru. Tuti Fariana beserta anak cucunya bisa disangka bukan orang Indonesia, lantaran memiliki mata indah dan cantik warna biru layaknya orang Eropa. Tuti bercerita, ia dan keluarga sering disebut sebagai orang bermata kucing karena memiliki warna bola mata yang berbeda antara yang satu dengan sebelahnya. Meskipun begitu, ia tak heran mengapa warna matanya berbeda dengan orang pada umumnya, sebab ibunya juga memiliki mata biru. Kendati demikian, tidak semua anggota keluarganya memiliki bola mata berwarna biru atau memiliki bola mata yang sama. Dia didiagnosis memiliki kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah atau sindrom Waardenburg. Namun, dirinya tidak merasakan keluhan selain tidak tahan melihat cahaya matahari secara langsung. Keluhan hanya pada saat melihat cahaya matahari secara langsung, mata menjadi cepat berair, sementara pada anak laki-laki ibu yang matanya coklat memiliki rambut putih sejak SMP, ucapnya. Dia mengaku bangga memiliki bola mata berwarna biru, berbeda dengan mata orang-orang pada umumnya, apalagi juga turun pada anak dan cucunya. Tentu saja hal tersebut akan menjadi ciri khas keluarganya. Oke Bro, jadi nah itu dia. Jadi banyak sekali keunikan yang ada di Sumatera Barat yang patut kita ketahui bersama. Nah, itu satu keluarga yang bermata biru itu sangat unik sekali. Jika ingin pergi ke sana silakan sekedar tanya-tanya atau wawancara ya kan. Nah, sumber yang kita ambil ini dari berbagai berita. Oke, mari kita terus jaga dan lestarikan apa-apa yang ada di Sumatera Barat yang baik-baik dan jangan pernah meninggalkan yang buruk di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Seperti biasanya. Majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.